Selamat pagi kawan, apa yang kau lakukan? Berdiam diri malam tiada guna. Isi hari-harimu dengan sejuta ilmu untuk masa depanmu. Kemarilah kawan, kita kumpul bersama, membaca bersama di sela-sela waktu. Isi hari-harimu dengan sejuta ilmu yang tertuang dalam setiap lembaran buku. Ayo baca buku, buka jendela dunia. Mendengarkan buku, membuka cakrawala. Ayo baca buku, bukalah gudang ilmu. Buku untukmu, untuk kita semua. Buku pertamaku. Halo book lover, nama saya Teguh Avandi. Sekarang aktivitas saya di klub baca Jogja. Kemudian sesekali saya menulis cerpen di media massa, esai juga resensi buku. Asli saya Blora, kemudian saya alumni Teknik Elektro UGM. Kalau bicara tentang buku pertama ya, mungkin buku pertama yang buku fiksi pertama yang saya baca itu waktu SMA, bukunya Cory Lyon Rampan, sehingga saya judulnya Lingkaran Kabut. Waktu itu saya tidak pernah mengerti apa itu sastra ya, maksudnya saya hanya membaca itu sebagai tugas bahasa Indonesia resensi. Tapi kemudian buku itu justru membuat saya ngeri itu. Di buku itu cerita bahwa ada seorang penulis yang terobsesi dengan tokohnya sendiri, kemudian tokohnya itu justru dibunuh oleh si penulis. Jadi ternyata dunia penulis itu penuh dengan intriknya sendiri. Dan kemudian ketika sekarang setelah kuliah, saya ternyata tahu bahwa ternyata banyak penulis juga yang terobsesi dengan tokohnya sendiri, tidak sampai kemudian akhirnya bunuh diri. Jadi selain imajinasi, ternyata penulis itu punya obsesi yang sangat unik dan aneh. Kalau misalkan habis Lingkaran Kabut, seingat saya ada novel teen lead, saya lupa. Mungkin Mbak Herlina Teen satu siapa ya, yang cerita tentang sepasang lesbian atau apa gitu. Saya lupa judul tepatnya, tapi itu juga bukan karena saya ingin membaca itu, tapi karena ya karena tugas bahasa Indonesia, dan saya tiba-tiba terjebak dengan buku itu, dan tiba-tiba saya horror sendiri. Karena ceritanya adalah cerita yang tidak biasa saya temukan, tentang remaja lesbian, yang itu waktu itu saya masih sangat cupu, tidak mengerti tentang dunia seperti itu dan harus dihadapkan dengan dunia seperti itu. Jadi seru aja. Jadi setiap buku-buku yang pertama dulu waktu itu membuka saya bahwa ada dunia lain selain mata pelajaran matematika dan fisika. Kalau misalkan ditanya tentang 5 buku paling berpengaruh ya, karena saya waktu itu adalah bukan pembaca yang ulung dan bukan pembeli buku yang sporadis, jadi saya lebih membaca buku-buku yang lebih mudah saya dapatkan. Jadi waktu pertama kali saya berkenalan dengan cerpen, saya belajar dari buku kumpulan cerpen Kompas. Jadi ada kumpulan buku cerpen Kompas yang pertama kali saya baca dan saya sangat suka, namanya Pistol Perdamaian. Itu tahun 96 kalau tidak salah, Pistol Perdamaian itu cerpennya Kunto Wijoyo. Dan di situ saya menemukan bahwa ternyata cerpen, terutama cerpen waktu itu cerpen Kompas di Pistol Perdamaian itu, tidak hanya bercerita tentang keindahan bahasa dan literer saja. Ternyata ada sesuatu muatan yang tersembunyi lewat metafora. Jadi kalau misalkan di Pistol Perdamaian itu cerita tentang bagaimana budaya Jawa dengan budaya modern saling bertumpukan, dan siapa yang menang. Kalau di cerpen itu adalah kerisnya yang menang. Jadi ada banyak muatan kalau misalkan kita cermati di cerpen. Tetapi habis Pistol Perdamaian itu, saya kemudian mengulik cerpen-cerpen Kompas pilihan yang lain. Pilihan pertama saya jatuh pada Pelajaran Mengarang tahun 93. Kemudian Pelajaran Mengarang itulah cerpennya Seno Gumira Aji Dharma. Mungkin teman-teman, mungkin book lover udah sering membaca ya tentang Pelajaran Mengarang. Dia cerita tentang suasana kelas, ada pelajaran mengarang, kemudian si anak itu disuruh mengarang suasana liburan masing-masing. Kemudian si anak itu bingung gitu kan, karena liburannya tidak seperti teman-temannya, tidak berkunjung ke rumah nenek, tidak liburan ke kebun binatang. Tapi justru disitulah konflik semulai memuncak, dan kemudian diakhiri dengan sebuah kalimat yang itu membalik semua logika pembaca. Kalimatnya adalah, ibuku seorang pelacur. Jadi
kalau misalkan novel itu jangka waktunya panjang, tapi kemudian di cerpen itu jangka waktunya mungkin hanya satu pelajaran bahasa Indonesia ya, 90 menit, dan itu membuka semua aib sosial kita, kemudian endingnya sangat mengejutkan dan itu sangat menarik. Di cerpen itu, di pelajaran mengarang itu juga ada cerpen fenomenalnya Seno, Sepotong Senja Untuk Pacarku, dan mungkin sekarang udah diterbitkan ulang ya, dan banyak diteliti bagaimana senja bisa begitu romantis di tangan Seno dan begitu misterius. Waktu itu saya tidak pernah mengerti apa maksudnya ada sepotong senja, kemudian pacarku, kemudian senja dan semua pantai itu dimasukkan ke amplop. Namun ketika dibukukan menjadi buku kumpulan cerpen Sepotong Senja, barulah mengerti bahwa ternyata senja itu adalah metafora tentang sebuah kefanaan. Jadi senja yang indah itu pasti akan menjadi malam. Jadi seperti keindahan dunia itu, semua keindahan itu pasti akan hilang. Jadi kalau misalkan di buku Sepotong Senja itu ada tiga fragmen ya. Ada suratnya Sukap untuk Alina, jawaban Alina, kemudian cerita tentang tukang pos. Jadi Sepotong Senja Untuk Alina itu Sukap bercerita bahwa dia memotret senja, kemudian mengemasnya dalam amplop beserta deburan pantai, pasir, ombak dan segala macam untuk Alina terkasihnya. Saya membayangkan betapa seorang yang jatuh cinta melakukan semuanya untuk pacarnya. Jadi waktu itu zamannya postcard, jadi dia memotong senja itu untuk pacarnya. Jadi itulah pengorbanan yang sejati. Tapi kemudian dijawab oleh Alina bahwa ternyata senja yang dikirimkan oleh Sukap itu baru sampai sekitar 10 tahun setelah dikirimkan. Dan jawabannya tidak seperti yang kita bayangkan bahwa Alina itu akan menerimanya dengan senang hati dan segala macam. Tapi justru Alina itu adalah menolaknya dengan halus bahwa dia tidak mencintai Sukap. Kenapa? Ternyata masalahnya ada di tukang pos. Jadi tukang pos itu mengirimkan surat yang dikirimkan Sukap ke Alina. Jadi dia tergoda oleh sinar keemasan yang ada di dalam amplop itu dan kemudian masuk ke dalam amplop. Dan terjebaklah tukang pos itu selama 10 tahun di sana dan baru sadar setelah 10 tahun dan baru mengirimkan ke Alina. Jadi senja yang indah, senja yang memabukkan itu ternyata juga membuat orang lena. Mungkin juga dengan dunia. Buku pertamaku. Oke, kemudian karena saya sangat suka dengan cerita pendek, jadi ada penulis Indonesia yang saya sangat sukai cerita pendeknya, namanya Hamsah Teranggoti. Jadi mungkin dia juga maestro cerpen realis ya, maestro cerpen realis Indonesia yang saya sangat kagumi, Hamsah Teranggoti. Dan ada kumpulan cerpen yang waktu itu menang Katulistiwa Literary Award tahun 2003 atau 2004, judulnya adalah Bibir Pispot, terbitan Kompas waktu itu. Jadi di situ Bibir Pispot ini pernah difilmkan seingat saya, film televisi Sinema Indonesia. Jadi dia cerita tentang seorang supir taksi yang kemudian dituduh mencuri penumpangnya, kalungnya. Kemudian si penumpang yakin bahwa tukang supir taksi ini mencuri kalungnya dengan cara menelan dalam perutnya. Bagaimana cara membuktikannya adalah disuruh BAB. Bagaimana cara BAB? Bahkan disuruh makan pepaya. Setiap keluar, oh nggak ada, masih yakin. Suruh makan lagi, masih lagi. Berulang-ulang terus itu sampai suatu titik bahwa ini benar-benar dia tidak mencuri. Kemudian si penumpang itu minta maaf kepada supir taksi yang dituduh tadi, kemudian dia pergi. Ternyata terbukalah fakta bahwa ketika keluar dia BAB dalam bispot, kemudian ada kalungnya itu lagi, kemudian ditelan lagi. Jadi ironi ya, mesti ada ironi yang disampaikan oleh Hamsah Teranggoti di cerpen-cerpen di buku itu. Kemudian di buku itu juga ada cerpen yang dengan judul yang sangat indah, sangat panjang. Mungkin book lover juga sudah menghafal betul ya. Judulnya adalah Maukah Kau Menghapus Bekas Bibirnya di Bibirku dengan Bibirmu. Itu menurut saya adalah judul cerpen di Indonesia dengan terpanjang dan terindah yang pernah saya lihat. Jadi itu di Bibir Pispot itu Hamsah memberikan kata pengantar bahwa cerpen itu adalah terinspirasi ketika dia melakukan perjalanan mudik dari Jakarta ke tempat asalnya di Padang. Jadi Hamsah Teranggoti pernah duduk di dek kapal gitu dan dia melihat seorang wanita yang duduk di anjungan kapal, dan dalam imajinasi Hamsah Teranggoti bahwa wanita itu hendak bunuh diri karena sakit hati. Imajinasi itu kemudian diangkat oleh Hamsah Teranggoti menjadi cerpen yang tadi, Maukah Kau Menghapus Bekas Bibirnya di Bibir dengan Bibirmu. Jadi ceritanya di cerpen itu adalah wanita itu semua menanggalkan pakaiannya karena dia tidak mau kenangan pacarnya, mantan kekasihnya itu terbawa dia saat bunuh diri. Dan sepertinya tahun ini juga buku ini akan diterbitkan ulang sama penerbit. Jadi kalau teman-teman book lover belum memilikinya, siap-siap tunggu aja. Jadi saya sangat suka. Jadi selain Seno, saya mengagumi Hamsah Teranggoti. Kemudian buku selanjutnya yang sangat saya sukai adalah Sebuah Lorong di Kotaku karyanya N. Hadini. Jadi ini buku fiksi seri bagian pertama dari seri KL Kenangannya N. Hadini. Jadi N. Hadini itu punya
serial kenangan mungkin yang sekarang itu dari yang terakhir itu adalah dari Ngalian ke Sendowo. Jadi dia cerita tentang bagaimana Nh Dini kecil sampai sekarang, yang kalau di Ngalian yang terbit tahun 2015 kemarin itu cerita tentang bagaimana Nh Dini pindah dari Ngalian Semarang ke Sendowo karena masuk panti jompo. Kalau di bagian pertama itu sebuah lorong di kotaku itu, dia cerita tentang Nh Dini waktu kecil. Jadi yang menarik di situ adalah bagaimana Nh Dini itu dengan sabar melukiskan kotanya, melukiskan kenangannya, melukiskan bagaimana suasana rumahnya, melukiskan bagaimana kebun di belakang rumahnya dan orang-orang yang ngangsu kawruh di rumahnya. Jadi cerita tentang bagaimana bapaknya waktu itu sebagai orang penting, ya saya lupa bendoro, pokoknya orang penting yang terpandang itu, tapi dia punya banyak pekerja di bedeng rumah belakangnya. Kemudian dia juga cerita bagaimana mistisnya budaya Jawa, karena waktu itu masih seri pertama itu masih kecil ya, mungkin rentangnya Nh Dini SD sampai SMP mungkin ya. Karena selanjutnya itu adalah pondok di belakang rumahku, itu dia cerita tentang ketika dia udah masuk SMA. Jadi kecil ini adalah tonggak bagaimana Nh Dini dididik dengan dunia literasi, kemudian dididik dengan budaya Jawa, kemudian dididik untuk bagaimana dia mengingat semua kenangan waktu kecil dan suasana kotanya. Ini sangat manis, bukunya sangat tipis banget, mungkin 1 jam udah selesai membacanya, tapi manisnya itu gak bisa hilang gitu. Jadi rasanya itu keren sekali. Buku pertamaku. Buku selanjutnya ya. Jadi ada Seno, ada Hamzah Teranggoti, ada Nh Dini. Ada satu selanjutnya adalah Ahmad Tohari. Jadi tidak ada orang yang tidak mengidolakan Ahmad Tohari. Buku yang pertama kali saya baca dari Ahmad Tohari adalah tentu Rogeng Dukuh Paro. Teman-teman book lover juga udah pasti hafal betul bagaimana Rogeng Dukuh Paro. Tetapi yang saya sangat kagumi dan saya sangat tidak bosan untuk mengulang lagi itu adalah bagaimana Ahmad Tohari itu bercerita dengan begitu detail, dengan begitu filmis, seolah-olah dia membawa kamera film, kemudian dia memotong semua suasana di kampungnya, kemudian dibukukan. Gaya seperti ini saya temukan di novelnya Yasunari Kawabata. Jadi Yasunari Kawabata itu menggambarkan Jepang waktu itu dengan begitu detail. Teman-teman book lover mungkin membaca Snow Country-nya Yasunari Kawabata. Jadi bagaimana kereta api itu masuk ke stasiun, Yasunari Kawabata begitu detail menceritakannya. Begitu juga dengan Ahmad Tohari di Rogeng Dukuh Paro. Bagaimana tiba-tiba suasana kemarau di Rogeng Dukuh Paro yang itu miskin, paceklik ya, tidak ada makanan banyak, kemudian ada si Rasus yang membuka pepaya tidak dengan pisau atau tidak dengan parang, tapi juga dihantamkan di batu kemudian dimakan dengan tangan, itulah. Kemudian berlanjut sampai akhir pun dengan novel lainnya si Ahmad Tohari ini di kaki Bukit Cibala. Jadi endingnya tidak seperti yang kita bayangkan di Rogeng Dukuh Paro. Jadi kalau Rogeng Dukuh Paro endingnya agak-agak menangis gitu ya, tapi kalau di Cibala ini endingnya justru membuat metafor. Jadi Ahmad Tohari memetaforkan bahwa ada bukit, ada kenangan yang itu menyampaikan selamat tinggal ke tokonya. Terus buku selanjutnya yang mungkin sangat saya sukai itu adalah, mungkin Pramudia sudah terlalu mainstream ya dengan Pulau Buru, tapi justru pertemuan saya dengan Pramudia itu bukan dengan Bumi Manusia terlebih dahulu. Jadi saya membaca Pramudia pertama kali itu adalah membaca Gadis Pantai. Jadi kenapa Gadis Pantai itu sangat menarik bagi saya adalah karena settingnya itu di Rembang. Tapi saya mengasosiasikan bahwa Rembang itu dekat dengan Blora, tempat kelahiran saya. Apalagi di edisi-edisi terakhir, pergulatan terakhir si Gadis Pantai dengan Bendoronya itu adalah berakhir dengan memutuskan bahwa Gadis Pantai itu akan menyusul si emboknya ke Blora. Jadi adegan itu, wow, ternyata tempat saya disebutkan di novel besar gitu kan. Jadi itulah yang membuat pengaruh. Apalagi waktu itu saya tidak mengenal siapa Pramudia dan apa tetralogi Pulau Buru. Jadi saya lebih dulu mengenal Gadis Pantai dan saya sangat terkaget-kaget ternyata Pramudia itu begitu halus menyampaikan bagaimana si Bendoro itu menggauli si Gadis Pantai. Sangat indah meskipun ketika membaca itu kayak tersayat-sayat ya. Ternyata Gadis Pantai yang diboyong dari kampung nelayan ke Rembang, ke kabupaten, ke kota,
itu tidak dijadikan istri seperti bayangan gadis pantai. Jadi justru hanya sebagai latihan untuk menjadi istri. Ketika si gadis pantai tidak melahirkan anak laki-laki, justru si gadis pantai itu dipulangkan ke pantai. Entah dengan alasan tidak punya anak laki-laki, atau karena alasan tuntutan keluarga Bendoro yang dia harus punya istri yang sepadan dengan dia. Buku pertamaku. Jadi itu tadi ya, menurut saya buku-buku yang tidak bisa dilupakan. Jadi yang kalau dibaca ulang itu selalu enak gitu. Jadi kalau pengaruh sih mungkin banyak ya, tapi kalau yang kan katanya buku yang enak itu memorinya selalu terkenang dan kalau diulang itu tidak bosan. Jadi menurut saya buku-buku tadi yang sangat indah. Karena saya menulis cerpen sampai saat ini masih dipegang editor, jadi naskah saya doakan saja tahun ini. Jadi kalau di buku itu saya ngompilasi cerpen-cerpen saya yang menurut saya bagus, layak dibaca umum dan setema. Meskipun di sana juga ada cerpen-cerpen yang belum dimuat media massa, ada juga cerpen-cerpen yang kayak menang lomba, kayak lomba Femina kemarin, kemudian saya kumpulkan itu. Temanya selalu apa ya? Mungkin karena pengaruh saya sama beberapa pengarang yang saya sukai, ada Seno, Hamsat, Hadini dan Ahmad Tohari. Seolah-olah saya bukan meniru sih. Maksudnya saya mencoba menyampaikan ada message tersendiri di cerpennya gitu. Jadi misalkan gini, saya cerita tentang Arum Manis yang juara Femina tahun 2014 itu. Jadi ceritanya hanya arum manis. Mungkin book lover udah tahu bagaimana bentuk arum manis ya. Arum manis itu kan hanya berbahan 1 sendok gula, kemudian menjadi benang gitu ya, yang besar gitu kan. Nah, analogi itu saya pakai untuk mengibaratkan bahwa ada seorang tokoh, cerita tokohnya itu adalah perempuan di cerpen itu. Dia usianya udah 20-an, tapi kemudian dia terjebak dalam logika anak-anak. Jadi istilahnya dia terbelakang mental atau gimana gitu. Tapi sebabnya itu yang sangat mengejutkan itu ya. Endingnya itu sangat tidak tertebak, tapi itu sangat make sense itu. Bahwa dia adalah korban pelecehan seksual. Jadi ketika dia kecil, dia menjadi korban pelecehan seksual dan luka waktu kecil ini terbawa sampai dewasa, sehingga ketika dia dewasa, dia terjebak pada logika anak-anak. Jadi itulah yang simbol di arum manis itu ya. Bentuknya besar, gede gitu ya, tapi sebenarnya dia keropos gitu. Itu yang saya pakai, salah satunya itu. Kemudian ada lagi cerpen namanya Hujan Mawar di Lempuyangan. Sebenarnya kalau di cerpen itu saya ingin bercerita bahwa Jogja itulah kota yang tidak bisa dilupakan ini. Kota yang ketika kita pergi keluar kota itu selalu ingin kembali lagi ke Jogja ini. Itu saya ibaratkan dengan orang yang menanam mawar di bibir-bibir wanita di bawah jembatan Lempuyangan. Jadi yakinkah kamu bertahan lama untuk meninggalkan bibit mawar di bibir wanita di bawah Lempuyangan? Tapi kemudian ada pembaca saya, pembaca ketika itu cerpen dimuat di media Indonesia, ada pembaca yang mengatakan, oh kamu bercerita tentang waria ya di bawah Lempuyangan ya. Padahal saya tidak pernah bercerita tentang itu, tapi pembaca menafsirkannya seperti itu. Ya terserah monggo. Dulu saya pernah menemani teman saya siaran di radio buku, tapi masih di Alkit. Dan yang saya sukai dari radio buku itu adalah koleksi bukunya. Jadi saya bisa membaca orang-orang Bloomingtonnya Budi Dharma dengan cetakan pertama. Kemudian saya bisa membaca Saksi Matanya Seno cetakan pertama. Itu yang mungkin kita tidak bisa menemukan bahkan di perpustakaan UGM sekalipun. Jadi koleksi bukunya, radio buku dan pengarsipannya itu yang luar biasa. Terus kalau misalkan saran buat teman-teman yang nulis dan membaca, ya nulis dan membaca saja terus-terusan. Karena apa ya, tidak ada rumus ini sih. Misalkan gini, Pramudia waktu dia dulu merintis itu ya, Aslusani mengatakan ke Pram, kamu itu kayak berak gitu ya, setiap hari nulis saja dan dijemput media massa. Pramudia mengatakan, ya gak apa-apa, karena emang begitulah penulis gitu. Kalau misalkan sehari tidak menulis, rasanya kayak ngapain kamu jadi penulis gitu kan. Pun dengan membaca, kalau misalkan sehari tidak membaca, ya rasanya gak afdol juga sih. Karena memang waktu, misalkan kita kerja, kita sekolah, kita kuliah, itu kan udah kewajiban kita. Tapi kalau membaca itu ya udah seharusnya menjadi hal yang dibiasakan menurut saya gitu.